Sementara itu, banjir di Kelantan juga dilaporkan semakin buruk. Banjir melanda beberapa daerah seperti Rantau Panjang, Pasir Putih, Jeli dan Macang serta Tanah Merah secara serentak. Di Kelantan. So pada tahun ini kelihatan bahawa keadaan banjir nampak berbeza daripada tahun-tahun yang lepas. Yang mana keadaan banjir berlaku serentak terutama sekali di daerah Macang, Kuala Kerai, Pasir Putih, Jeli dan juga Kuala Kerai. Dan sehingga kini di Rantau Panjang keadaan dianggap begitu serius yang mana paras air naik dengan begitu cepat sekali dan masa-masa perpindahan juga adalah banyak berbanding tahun-tahun lepas. Dan sebagai buktinya, kedudukan para saya meningkat ini kalau saya perhatikan sebab saya berada di lokasi. Sehingga kan balai bombo dan peramat rantau panjang juga naik paras air naik sehingga ke paras lutut. Sebab sebagaimana yang telah kita maklumkan bahawa pergerakan air di perantau panjang dia akan menuju ke Pekalang Kubur. So secara tak langsung Pekalang Kubur dan Tumpat berkemungkinan hari ini ataupun besok juga akan mengalami banjir yang lebih kurang sama dengan rantau panjang sebab aliran air daripada sini bergerak ke sana sebelum masuk ke Kuala. Azmi juga meramalkan Tumpat dan Pengkalan Kubur akan dilanda banjir dalam masa terdekat berdasarkan paras air Sungai Golok yang terus meningkat.